Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Singa adalah spesies hewan dari keluarga Felidae atau jenis kucing. Singa merupakan hewan yang hidup berkelompok. Biasanya terdiri dari seekor jantan dan banyak betina. Kelompok ini menjaga daerah kekuasaannya. Umur singa antara 10 sampai 15 tahun di alam bebas, tetapi dalam penangkaran memungkinkan lebih dari 20 tahun. Singa yang lebih muda akan merebut kepemimpinan dari singa yang lebih tua. Kebanyakan singa yang lebih muda akan memakan anak singa dari pemimpin sebelumnya. Singa merupakan penguasa di padang rumput. Karenanya, banyak hewan yang takut dan memilih menghindar kalau ada kawanan singa. Apalagi kawanan singa betina yang tugasnya memang berburu. Singa dikenal sebagai hewan predator di habitatnya dan menduduki puncak rantai makanan. Dari seluruh predator atau pemangsa di Afrika, singa adalah yang paling besar. Panjang tubuhnya mencapai 2,75 meter dan beratnya 294 kg. Singa tersebar di wilayah Afrika Selatan dan Afrika Timur, Semenanjung Arab dan Iran. Singa lebih sering ditemukan berada di wilayah terbuka seperti padang rumput. Namun, ia bisa tinggal di wilayah gurun sampai pegunungan yang dingin. Singa betina jauh lebih efektif dalam berburu. Sedangkan singa jantan lebih santai bersikap menunggu dan meminta jatah dari hasil buruan para betinanya. Singa jantan dipercaya lebih unggul dan perkasa dibandingkan dengan kucing besar lainnya. Tetapi, kelemahan singa ialah tidak bisa memanjat pohon sebagus kucing-kucing besar lainnya. Singa jantan ditumbuhi bulu tebal di sekitar tengkuknya. Hal ini lebih menguntungkan untuk melindungi tengkuknya, terutama dalam perkelahian bebas antara kucing besar yang cenderung menerkap tengkuk untuk melumpuhkan musuhnya. Kucing besar lainnya seperti cheetah dan macan tutul memiliki ukuran tubuh jauh lebih kecil dibanding singa. Walaupun berasal dari keluarga yang sama dengan harimau, singa tidak suka dengan air. Berbeda dengan harimau yang suka dengan air. Sekian dari Predactorsis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.